untuk laporan hari ini terkait pengrusakan situs cagar budaya yang di Desa Jamban, Kecamatan Keras. Hari ini beserta Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Pak Gusbarok dan Sekretaris TACB kami Pak Sigit dan Mas Eko, arkeolog kami Kasih Muskala, Mas Novi ini dari Pasak. Nah, kami melaporkan tentang kejadian pengrusakan tersebut karena kami berharap biar masyarakat khususnya Kabupaten Kediri akan paham aturan hukum yang khususnya untuk cagar budaya ini memang sudah diatur tersendiri. Jadi nanti bagi khususnya wilayah yang ada di Kabupaten Kediri, di desa yang ada cagar budayanya, biar masyarakat nanti ikut saling gotong royong dengan kami untuk menjaga jangan sampai situs yang ada di wilayah Kabupaten Kediri dirusak kembali. Karena apa? Itulah nanti sejarah yang akan bisa menceritakan kepada anak cucu kita peninggalan-peninggalan leluhur kita yang maknanya sangat baik dan bagus untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nanti membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan menjadi efek jera. Jadi memang hukumnya ada, khusus cagar budaya diatur tersendiri, dan itu juga sangat besar dendanya, juga hukumannya juga 1 sampai 15 tahun. Kalau dendanya 500 sampai 5 miliar. Jadi itu laporannya sudah diterima atau sudah? Sudah. Ini alhamdulillah laporannya sudah diterima, tinggal kita nanti menunggu perkembangan tindak lanjut yang kami harapkan. Itu mungkin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti janji kemarin bahwa kita selakan melakukan kemarin melihat ke lokasi dan kemudian kita menyusun bersama tim dari dinas, dari TACB, dari Pasak, kita menyusun kemudian hari ini kita laporkan. Tadi memang kepadanya kepada Kapolres. Tadi kita ke Bidum, ke Reskrim di Bidum, terus kemudian saran dipasukkan ke Sium, ke Polres, langsung kepada Kapolres. Jadi kita menunggu nanti hasilnya seperti apa, bahwa kita berharap apa yang menjadi kejadian ini menjadi pelajaran bersama bahwa isi pelestarian itu begitu pentingnya. Terus mungkin ada bukti-bukti pendukung yang disertakan dalam pelaporan tadi? Foto-foto, yang jelas foto-foto. Karena situ sendiri bahwa di sana nggak boleh kita bawa, artinya bahwa itu sudah ada polis lain, artinya itu sudah menjadi kewenangan kepolisian untuk penyidikan dan sebagainya. Yang jelas kita dalam laporan itu sudah ada foto-foto lengkapnya. Kalau register situsnya sendiri nomor berapa sih situs? 88. Nomor 88 ya. 88 tercatat. Nanti ya ini langsung hubungi Pak Sigit nanti TACB tim sekretaris tim Ahli Cagar Budaya. Terakhir terkait harapannya dengan pelaporan ini sudah bagus. Pelaporannya bahwa ini ada terungkap, yang jelas akan terungkap dan jadi efek jera kepada semuanya. Maksudnya begini. Masyarakat kalau nggak seneng jangan berbuat yang tidak baik, itu aja. Artinya bahwa siapapun karena keberagaman di Nusantara, salah satunya di Kediri dengan berbagai macam bentuk sebagainya, masyarakat yang intoleransi terhadap keberadaan situs-situs jangan membuat macam-macam karena ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Kediri, Gus. Kalau kejadian sudah beberapa kali sebetulnya, kalau di situs di mana itu di Jamban itu sudah berapa kali, mulai diangkut, terus dibalik, terus diangkut itu artinya dibawa pulang ya, dibawa pulang pernah, terus dibalik pernah. Selain itu, selain yang dirusak itu, kalau dulu di Salonarang ya, Salonarang waktu itu di semen dan kemudian disatukan, padahal tidak harusnya tidak seperti itu. Artinya ini sudah beberapa kali terjadi. Iya. Terus untuk pelaporan sendiri baru kali ini ya, Gus, dari untuk pelaporan baru kali ini. Iya.